Yup. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat petang, selamat malam, selamat menjelang dini hari di planet manapun subscriber berada. Video kali ini kita mau berburu ikan sepat, teman-teman. Tuh, ikan sepat di BKT. Enggak, tapi kita enggak berburu ikan sepat di kalinya, teman-teman. Di sungainya bukan. Tapi kita mau lihat di sini ada yang dagang ikan cepat gitu. Yuk. Bang, ada ikan cepat gak, Bang? Cepat. Iya, ikan cepat. Tuh. Wah, ajib nih, Bang. Tuh, Bro. Ada ikan cepat, teman-teman. Ini ikan cepat apa, Bang? Katanya ralis. Ralis? Ya, oh, ralis. Bukan ikan cepat yang digoreng itu, yang dibikin sambel itu, bukan? Ya, bukan. Oh, jadi teman-teman, tuh. Di Paguyuban Pasar Ikan Hias BKT ada ikan cepat juga, teman-teman. Tuh. Dengan abang siapa ini? Orang manggilnya Kong Apen. Oh, Kong Apen? Iya. Waduh, apa kabar, Kong? Sekarang jualan ikan cepat, Kong? Bukan. Kita ngikutin tren aja udah. Oh, ngikutin tren aja, oke. Okay. Untuk ikan cepat kayak gini nih, cara perawatannya mudah gak sih, Kong? Sama aja. Sama aja? Ya, kayak cupang juga, Kong? Ini jualnya peran, Kong, apa pasangan, Kong? Iya, peran pasangan. Pasangan, Kong. Oke, Kong, ini kan baru pemula ini, Kong. Belum ngerti masalah ikan cepat nih, Kong. Mungkin pengen tanya-tanya dulu seputar ikan cepat, Kong. Iya. Untuk pakan ikan cepat apa, Kong? Butir, butir. Oh, kayak casus, casus. Oh, kayak ikan cupang aja. Cuma dia harus diren satu-satu gitu, dibotol satu-satu apa harus enggak. Koloni? Koloni enggak, Pak. Oh, baru bisa koloni ya? Jadi teman-teman, jadi yang mungkin untuk jangan khawatir ikan cepat itu harus itu enggak, itu bisa berkoloni, bergerombol, mungkin lebih indahnya lagi, cakepnya lagi ditaruh di aquascape ya, Kong. Iya, aquascape. Bergerombol lah cakepnya. Untuk harga seperti ini apa ini? Ini ukurannya apa ini, Kong? Dia sistem jari apa senti apa SMT, Kong? S kayaknya. Oh, ukuran S. Oh, di cepat ini S ya, Kong. Ini sepasang berapa nih, Kong? Sepasang 25. Sepasang 25, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi yang ingin mendapatkan ikan cepat bisa datang langsung di Bursa Ikan Hias BKT. Sabtu Minggu dari jam berapa, Kong? Pagi sampai jam 12. Sampai jam 12 malam, Kong? Siang. Oh, sampai jam 12 siang, teman-teman. Jadi datang aja, enggak cuma ikan cepat kok, teman-teman. Ada ikan cupang, ada ikan predator, kura-kura juga ada nih, kura-kura Brazil. Komplit. Bukan juga kura-kura Brazil. Popcorn juga ada, teman-teman. Yang sekedar ingin foto bareng dengan artis cupang juga ada nih. Bang Boy, Bang Boy. Bang Boy, Prabu Siliwangi.
Kalau mau foto-foto bareng sama beliau ada dekat rumahnya. Romboy Siliwangi. Oke, Kong, makasih ya, Kong, atas waktunya, Kong. Eh, tar dulu. Apa tuh, Bang? Ini bisa kirim-kirim enggak, Kong? Kalau enggak bisa datang ke sini. Kirim-kirim. Iya. Kirim-kirim, aneh sih belum pernah kirim-kirim ya, kebanyakan pernah datang sendiri. Oh, rumah. Datang ke rumah. Datang ke rumah. Cuma pengen tahu rumahnya di mana, Pak? Rumahnya di mana, Kong? Pondok Bambu. Pondok Bambu. Oke, ntar ada di deskripsi, teman-teman. Pondok Bambu, nomor WhatsApp-nya, Instagram-nya, Facebook-nya, Twitter-nya, terus apa lagi, Kong? Friendster-nya. Ada ntar di deskripsi ya, Kong. Kalau ada ya, Kong. Ada apa lagi, Kong? Tuh, lengkap pokoknya datang ke sini, teman-teman. Ada ikan cupang, ada ikan predator, ada kura-kura, ada cana. Pibas juga ada tadi gue lihat. Mana pibas? Gak ada, Bang. Ada, Bang. Di agak di pojok, Bang. Nah, telah dibuka pusat grosir ikan hias, Pak. Ini gembrong ini, Mak. Ini gembrong juga, Kong. Oh, ternyata jualan di gembrong juga nih, Kong Apen. Ini tim apa lapaknya siapa, Kong? Lapaknya tim. Oh, timnya Kong Apen ya. Tuh ada ikan cupang juga, teman-teman. Oke, mungkin teman-teman video kali ini nggak panjang lebar ya. Jangan lupa mampir ke bursa ikan hias BKT di Pondok Bambu, Jakarta Timur. Buka dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Jam 12 siang. Jam 12 siang, oke. Salam satu air, salam siji banyu, tolak punah, apalagi musnah dunia ikan hias Indonesia. Karena Anda diam saja di hari tua tidak ada gunanya.